nasta'inuh wa ta'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyya la nabiyya ba'dah. Hadratul muhtaramin para alim dan ulama wabil khusus jumatan Bapak Dekranus Imam Hanbali MM selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Padangan, yang saya hormati Bapak Waka-Waka, yang saya hormati staf karyawan TU, ibu-ibu muslimat SMA Negeri 1 Padangan, serta anak-anakku yang tercinta yang setiap malam saya doakan semoga menjadi sebuah keberhasilan, amin Allahumma amin. Waktu ini terus opo saya sampai tak sampai no, bingung. Yang pertama dan paling utama adalah marilah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat tak kerumun gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa ya kita ucapkan. Di depan kita ini ada bangunan besar sekali, rumah sakit umum daerah Padangan. Kuwi panggonane wong loro. Ya. Panggonane wong loro. Nah alhamdulillah awake dhewe iso ngumpul nang lapangan iki dengan sehat walafiat bisa mengikuti Jumat Kliwon. Ora ngono ya. Iki nikmat apa nikmat? Nikmat. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga dan semoga senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita bisa mendapatkan syafa'atul uzma mulai dari dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, amin Allahumma amin. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan ya, tapi durasi mungkin ya tak cukup-cukup banyak. Ini tahun ajaran baru yang kelas 12 2 tahun yang lalu ketemu dengan saya tanya, sampean tujuannya apa ini menuntut ilmu dengan wajah lugunya nganggo seragam SMP Tambak, SMP Ngerau, SMP Kasiman, lugune koyo ngono, menuntut ilmu, mencari ilmu. Wis temo yang kelas 12 sudah ketemu dengan ilmunya ya, 2 tahun yang lalu lugune koyo ngono ya. Kelas 11 setahun yang lalu dengan wajah polosnya ya, cik nganggo seragam alma mater kebesaran SMP MTS-nya masing-masing, MTS kudu kudune pindah idul malah kebangkit ke idul ya kan, akhirnya klebu SMA pada alhamdulillah apapun jalurnya judulnya kita dipertemukan dalam naungan SMA Negeri 1 pada wajah lugu ditakoki, aku nuntut ilmu pak, wah aku tenang kok. Dan yang baru-baru ini kelas 10 ketemu karo Pak Sen, pak aku nuntut ilmu, wah rasanya masa umat piyo hatiku ya. Iya, saya teringat makalahnya Sayyidina Ali. Kayaknya Sayyidina Ali satu yang sungkan dia, pindah lagi sungkan dia. Beliau kan mentor saya dalam Wa aliyu babu, sedangkan Ali ini adalah pintu gerbangnya.
mengejar tokoh pendidikan. Ya. Nah, ala eling-eling cara basa jalan. Nah, hasil ilmu itu nomor karo bakal tak ceritake kumpule kanthi pertelo mungkin cukup ya. Enam itu apa saja kalau sampean ingin memiliki disiplin ilmu dicekal barang enam ini. Bapak Sinuten, yo nyekel yo.